Viral video yang memperlihatkan bocah Palestina berhasil menjatuhkan pesawat tak berawak milik pasukan pertahanan Israel atau IDF. Padahal bocah Palestina itu hanya menggunakan batu dengan sekali lemparan ke arah drone Israel. Namun drone IDF itu langsung berputar-putar dan jatuh. Dikutip dari tribunews.com, peristiwa itu terjadi di Beit Awa, daerah di selatan tepi barat Palestina. Terlihat drone Israel yang sedang terbang tinggi di langit tepi barat. Tak berselang lama, sebuah batu dengan sekali lemparan mampu membuat drone tersebut jatuh. Sebelum jatuh, drone tersebut sempat oleng di udara. Pesawat tak berawak milik Israel itu langsung jatuh di tanah yang berbatuan. Video tersebut pun viral dan dipenuhi dengan komentar dari warganet. Banyak yang menilai peristiwa itu mengibaratkan kisah David dan Goliat. Di satu sisi, tentara IDF mulai frustasi dan mengakui salah menilai kekuatan dari Hamas. Mereka pun menyesal kembali ke Gaza Utara setelah mengklaim sudah berhasil membongkar Hamas. Tentara Israel mengatakan mereka gagal menilai skala infrastruktur militer Hamas pada tahap awal perang. Pasukan Israel mengatakan mereka menghadapi kesulitan yang signifikan dalam pertempuran melawan perlawanan Palestina di kota Jabalia, tepatnya di utara Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.